sebab-sebabnya. Dewan-dewan ini telah salah gunakan, ataupun apabila nak menggunakan dewan dari segi kelulusan penggunaan dewan tu tidak adil. Ada orang yang diluluskan, ada orang tak dibenarkan sebagainya. Jadi itu menyebabkan adanya tak aduan kepada pihak DBKL bahawa dewan-dewan ini perlu diuruskan lebih baiklah, lebih adillah. Ha, okay. Dan juga kita juga memahami dewan-dewan ini tidak ada juga depan dewan ini tidak ada kelulusan apabila dibina dulu. Jadi kita memikirkan aspek keselamatannya, itu sebab kita ambil balik. Jadi untuk maklumannya, berdasarkan kita punya siasatan dan kita punya lawatan ke tapak-tapak di kawasan luar sana, terdapat sebanyak 330 unit Dewan Orang Ramai yang ada di sekitar Kuala Lumpur ni. Yang saya sebut tadi sama ada sekarang ni ditadbir oleh DBK sendiri ataupun persatu-persatu penduduk ataupun NGO maupun parti-parti politik, mungkin juga ada agensi kerajaan dan juga badan pengurusan bersama JMB dan juga pihak persendirian. Daripada 330 unit Dewan Orang Ramai ini, 71 unit Dewan Orang Ramai diuruskan oleh DBKL. Okey, daripada 330 tadi, 71 unit diuruskan oleh DBKL, manakala 202 unit lagi yang berada di atas tanah dari zat DBKL, tanah kerajaan dan sebagainya, ini diuruskan oleh NGO. Diuruskan oleh persatuan penduduk, sama ada pertubuhan pegawai kerajaan, parti politik sebagainya. Jadi daripada 303 tadi, 330 tadi, 71 bawah DBKL. DBKL urus sendiri. 202, ini disebut saya sebut tadi, diuruskan oleh NGO, swasta sebagainya lah. Persatuan penduduk, parti politik sebagainya. Manakala 57 dewan Orang Ramai terletak di dalam kawasan persendirian. Itu memang untuk persendirian punya lah. So kita tak fokus yang ini. Kita fokus yang sama ada yang DBKL punya ataupun yang di atas tanah DBKL. Jadi sejak daripada bulan tahun lepas lagi, kita telah pun mengambil tindakan, memberi notis berkali-kali lah kepada mereka. Kita mula pada tahun 2018, pada 3 Disember 2018, 20 Februari 2019, 3 April 2019, 25 Jun 2019, kita dah telah menotis pentadbiran kepada mereka supaya mereka menyerahkan dewan ini kepada pihak DBKL. Untuk tujuan apa? Untuk kita menyerahkan semula dari segi pengurusannya sebagainya, dan kita nak memastikan bahawa pengurusan dewan nanti dan keadaan dewan juga dalam keadaan selamat untuk digunakan lah. Jadi sehingga 25 Oktober lepas, daripada jumlah 202 unit Dewan Orang Ramai yang diuruskan oleh pihak swasta, persatuan penduduk ataupun NGO yang selain daripada DBKL tadi, sebanyak 180 pengurus dewan sedia ada telah bersetuju serah kepada DBKL. Okey, maknanya kita minta diserah kepada DBKL, disetuju serah. Manakala sebanyak 22 unit lagi yang diuruskan oleh NGO atau persatuan penduduk tadi tu, dia tak mau serah, dia tak setuju serah. Sebab mereka telah menguruskan dewan ni. Jadi 22 unit ni yang kita akan fokus pada inilah yang tindakan kita nak ambil tindakan ni. Sebab apa? Kita dah bagi notis semua orang ni. Air keempat daripada notis kita tu, ramai yang telah serah pada kita lah. Tapi ada lagi 22 unit ni yang tak mau serah. Okey. Dan yang terakhir, kita telah menyerahkan notis yang terakhir lah, notis penguasaan. Tadi tu notis pentadbiran saja, serahlah kepada kami, mintalah semua. Yang terakhir, kita telah serahkan kepada pada 21 Oktober, tak ada 4 buah pengurus dewan yang tak setuju serah. Kenapa 4 buah dewan, kenapa tak 22 dewan? Patutnya 22 kan? Kenapa 4? Sebenarnya daripada 22 ni, memang saya sebut tadi, dia memang tak serah, tapi seperti mana arahan daripada pihak pentadbiran juga pihak menteri sendiri supaya kita memintakan secara berperingkat. Kita tak ambil semua serentak. Match senang kita nak manage. Jadi kita ambil tindakan secara berperingkat. Kita mulakan sebenarnya dengan 5 dewan. Kita mulakan dengan 5 dewan sebenarnya. Kita berikan notis penguasaan, notis yang terakhir. Daripada 5 dewan ini, ada 2 dewan yang cakap, ada 1 dewan yang cakap, okey,
kami nak berunding lagi. Walaupun kita dah bagi notis banyak, satu dewan kami nak berunding lagi. So kita tolak. Tinggal 4. Okey, daripada 5 dewan tadi kita mula-mula peringkat pertama kita nak buatkan ambil tindakan daripada 5 dewan yang tak setuju serah. Daripada 22 tadi kita ambil 5 dulu. Daripada 5 ni kita dah bagi ni, ada satu dewan dia kata okeylah kami nak berunding lagi. Bagilah kami berunding. Okey, kita tarik, kita jadi ambil enforcement. Tinggal 4. Daripada 4 ini ada 2 pula setuju serah. Bila dia terima notis penguasaan yang terakhir tu, dia setuju serah. Okey, okey, serah pada BKL. Tinggallah lagi 2. Betul? So 2 yang tinggal lagi ni ialah, kalau ada saya sebut sini, 2 lagi tinggal ni ialah di Dewan Komuniti Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr. Ismail, iaitu di bawah Parlimen Singapura. Ya. Ada 2 dewan yang tak setuju terah, selepas kita bagi notis penguasaan terakhir bagi peringkat pertama, iaitu Dewan Komuniti Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr. Ismail. Yang kedua, Pusat Komuniti Aktiviti Masyarakat, Lot 4915, Mukim Setapak, tepi Padang Mula Sepak, Jalan Ejernih, Parlimen Setiawangsa. So, ini melibatkan 2 parlimen lah. Parlimen Segambut dan juga Parlimen Setiawangsa. Jadi, ini 2 dewan yang kita, insyaAllah, kita akan ambil tindakan penguasaan. Dan seperti mana yang saya sebut tadi, kita telah beri notis pada 21 Oktober 2019. Notis penguasaan untuk kita ambil tindakan yang kepada mereka inilah. Sebelum ni notis-notis pentadbiran saja, minta diorang datang serah ke dewan. Ini notis yang terakhir pada 21 Oktober 2019. Dan kes ikutnya kita tetap berakhir dah. Akhir hari ni lah, habis lah. Dan kita akan ambil tindakan esok. Esok kita akan ambil tindakan kepada 2 dewan ini. Untuk yang nombor 2 ni, Pusat Komuniti Aktiviti Masyarakat, Pusat Komuniti Aktiviti Masyarakat, Lot 4915, Mukim Setapak, tepi Padang Mula Sepak, Jalan Air Jernih. 4915, Mukim Setapak, demi location tepi Padang Mula Sepak, Jalan Air Jernih, di bawah Parlimen Setiawangsa. Yang pertama ni, Parlimen Segambut. Dewan Komuniti Taman Tun Dr. Ismail, Jalan Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr. Ismail, di bawah Parlimen Segambut. Jadi besok apa kita akan buat? Kita akan ambil tindakan, iaitu kita ambil tindakan seal. Seal maknanya kita kuncilah. Kita kunci bangunan tu, kita akan ambil, kita ada ambil, kita akan sediakan kunci-kunci bangga, kita kunci balik pintu semua dan kita akan seal dengan tape lah. Itu satu. Yang kedua, sebelum tu kita buat, kita akan sita barang-barang dia. Barang-barang dalam tu kita akan sita. So besok kita akan buat sita dan seal lah. Sita, kemudian kita seal dewan tu. Untuk itu, untuk operasi besok, di samping kita, bersama-sama kita akan hadir, of course lah, pihak polis lah untuk menentukan selamatan operasi itu dapat berjalan lancar. Dan selanjutnya kita agak ada wakil TNB untuk memastikan bekalan air, bekalan elektrik tu diputuskan lah supaya tidak ada masalah sekiranya berlaku apa-apa kepada dewan tersebut apabila kita seal nanti. Yang kedua, wakil daripada pihak di PTG yang menentukan, sebab dia ada notis nanti, dia bagi notis bawah PTG juga nanti. Mana wakil PTG ni? Wakil PTG kita, saya akan tentukan dan bagi tahu nanti notis apa dia bagilah, atas kuasa mana kita ambil tindakan. Dan juga wakil daripada Pak ni apa, Aion Syabas, bukan Syabas, apa, Ais Selangor. Ais Selangor untuk menentukan bekalan air dipotong jugalah. So dua utilitis ni akan datang sekali bersama kita. Dan yang kita keluarkan notis ni ada 2 notis ya. Mana ni? Ada tak? Notis satu di bawah akta 132. Satu lagi di bawah akta 425. Akta ke? Salah tu. Salah tu. Bagi. Sorry. Akta 150. Satu di bawah Seksyen 70 Akta 133, Akta Parit, Jalan Parit dan Bangunan. Akta Parit, Akta Jalan Parit dan Bangunan. Kemudian apa ni tadi? PTG. Akta
Seksyen 45 bawah kanun tanah negara. Akta kanun tanah negara. Dua lah. So dua kita tambah notis di situ. So inilah kuasa yang diberi kita untuk mengambil tindakan kepada bangunan inilah. So barang-barang kita cerita itu kita akan tempatkan di pejabat cawang kita untuk satu tempat store kita, dan kita akan ambil tindakan recording lah selepas itu mereka, jika mereka bawa tuntutan kita pulang lah. So itu saja yang saya maklumkan. Besok kita akan ambil tindakan, dan kita harap ini akan dapat diikuti oleh dewan-dewan yang masih belum diserahkan kepada kita. Yang dua dewan yang tak nak serang, kita cakap tak kenapa kita nak serang. Mungkin sebab mereka selama ini mereka telah menguruskan dewan ini, dan mereka punya, mungkin punya, mereka merasakan mereka punya hak ke atas pengurusan dewan tersebut. Itu sajalah. Sama ada mungkin ada juga dewan-dewan ini dibina oleh usaha mereka sendiri, okay? Walaupun tanpa kelulusan di BGL sebagainya, ataupun memang dulu memang telah mereka dilatih sebagai apa pengurus dewan tersebut. Jadi mereka mendakwa mereka tak, nak meneruskan. Itu saja. Kompleks Tun Abdul Ghaffar Babu dekat Sekutik, dekat Jalan Kucing Lama, yang itu Dewan Multipurpose Hall jugalah. Dijadikan tempat jual perabot. Ini kita dah report dulu. So yang itu dewan tu ada yang dalam 22 yang tak nak serah. Mungkin ada lah. Ada. Cek. Sebab kita ambil berperingkat sebenarnya. Seperti yang saya sebut tadi lah, memang kita tahu ada 20 dewa-dewa-dewan lagi yang belum kita ambil tindakan. Ini dia dewan tu diuruskan oleh Yayasan Ehsan Sekutik, Welfare Arm of North Division Sekutik. Apa nama dia dewan tu? Kompleks Tun Abdul Ghaffar Baba, Jalan Kucai Lama dekat Sekutik. Taman Kucai Lama, dia tengok lot? Lot 33600. Kita cuba cek dengan pengurus kawasan. Saya cek pengurus kawasan. Tapi tahu nanti perlu cek pengurus kawasan sama ada dia masuk tidak. Dan untuk makluman juga, apabila kita mengambil alih dewan-dewan ini, sebenarnya kita telah maklumkan oleh menteri sebelumlah. Menteri pun dah maklumkan sebelum ini kan. Kita sedia ketua garis panduan lah. Garis panduan pengurusan dewan ini. So inilah garis panduan yang perlu diikuti oleh sesiapa nanti yang telah dipilih untuk menguruskan dewan. Buat sementara waktu ni, kalau dewan ini tidak ada sesiapa menguruskan, akan diuruskan oleh Dewan Kelompok. Dan sekiranya dewan berfikir berpuas hati bahawa ada pihak yang sesuai dan mendapat setuju ramai dan setuju dan sesuai, dan kita akan serahkan pengurusan dewan kepada mereka, dan mereka perlu mengikuti garis panduan yang telah kita sediakan. Dan sekiranya mereka ini tidak mematuhi garis panduan ini, kita akan tarik balik juga dewan ini. Maknanya lepas ini semua dewan-dewan ramai ini yang asalnya dulu memang tak teratur, tak ada cara pengurusan yang bersistematik, dia akan diuruskan mengikut garis panduan yang telah disediakan oleh pihak dewan. Yang dua unit dewan ini diuruskan sendiri oleh BKN atau berada di atas tanah? Dewan yang nak ditindakan ni? Dua. Ini bukan diuruskan oleh kita lah. Kalau diuruskan oleh dewan di BKN, tak ada masalah lagi. Politik ke? Ha? Politik ke? Dia ada NGO juga, tak sepertinya politik juga. Okay. Tak semesti yang politik juga. Ada juga yang ni, kalau yang apa ni, segambar setapak ni NGO ke? Mana Azdan ni? Ini tak ada juga kan? Tak ada politik ke? Tak ada politik, pasal kat kepung ke? Kita akan next lah. Kita telah kategorikan yang mana-mana yang step by step lah kita buat. So seperti saya sebut ni, kita nak ambil sekali nanti kita tak boleh handle. Kita ambil step by step. Macam ni bila kita ambil dalam proses nak ambil pun dah ada orang serah pula. Itu pasal tadi. Tadi kita kelima kan? Bila kita dalam ambil kan dah nak serah pula. Jadi kita rasa kita banyak bagi peluang lagi lah pada mereka ni. Sebab kita rasa dewan ni, saya tahu hasrat mereka yang menguruskan dewan ni adalah untuk kepentingan orang ramai. Betul? Satu benda yang baik kan? Betul kan? Dia baik.
tapi mungkin tidak mengikut satu garis panduan atau satu cara yang betul. Jadi kita membetulkan yang mana yang tak betul, itulah, itu saja. Kita tidak menafikan ada dewan-dewannya, saya rasa selama ini telah diuruskan dengan baik, tapi diuruskan oleh pihak yang lain dan bila serah pada kita dan kita rasa memang betul dia telah uruskan dengan baik, cuma tak ikut cara kita yang standard tadi, dia serah balik pada dewan mereka. Ha, tapi lepas tu kita tahulah keadaan dewan tu, sebab bila kita dapat dewan juga, kita akan buat pemeriksaan kepada dewan tersebut sama ada selamat tak selamat, sebab pembinaannya mungkin ada juga secara yang tak apa, tak berkelulusan. So maksudnya dewan yang akan diimplementasikan besok ni, kemungkinan ada kena pengurusan tu boleh buat rayuan bagi? Boleh. Ha, tapi tak semestinya kita bagi pada dia. Yeah. Ha, boleh. Okey. Tapi kita ada satu jatuh kuasa yang menentukan siapa yang kita nak berikan dewan ni lah. Ha. Sebab kita nak begitu fair untuk semua. So kemungkinan besok akan berlaku kecohan tu macam mana? Saya tak menjangka kan lah. Saya tak tahulah apa nak jangka tu. Ha, tapi kita bersiap sedia macam hujan lah kan. Tak tahu hujan apa, kita bersiap sedia. Kita bagi polis, kita bagi itu, macam-macam kita bersiap sedia lah. Whatever. Tapi mission kita besok adalah untuk seal dewan tu sebab kita dah bagi tempoh cukup. Sekiranya mereka datang berbincang kita je macam tadi contoh. Dia ada 5 tadi. Kalau satu tu, okey, kami nak berbincang dulu. Dia tak bagi lagi, tak berbincang. Kita panggil, kita buka lagi. Ha. Kita dalam keadaan ni, kita tak maulah benda ni terlampau harsh. Sebab kita tahu tujuan dia baik. Sebab tadi saya kata, tujuan dia baik. Bukan dia tujuan dia, kecualilah mereka yang membuat satu penggunaan dewan tu secara yang salah lah. Ha, dia buat jadi benda lain yang benda-benda yang menyalahi undang, ha, then itu sorry lah kan, ha, salah lah. Tapi setakat dia pun menguruskan, dia membagi orang sewa, dia membagi bagi orang menggunakan dewan, tapi mungkin tidak adil, orang ada dapat, ada orang tak boleh. Ha, jadi itu yang susahnya, ha, mana orang ada aduan daripada publik, dewan orang ramai, tapi kenapa kami yang orang tak dapat? Ha, itulah antara itu. Yang dewan yang dibina dengan menggunakan apa duit yang ada kata bina daripada fund yang bukan datang daripada TPKL atau kerajaan, sebab kenapa dia tak nak pulangkan dewan ni kepada TPKL. So macam mana, adakah TPKL akan compensate ke? Sebenarnya dia salah juga sebab dia buat tanpa kelulusan kita. Tanpa kelulusan. Super lah macam kita buat, dia buat gerai tanpa pengurusan kita, super juga lah kan. Dia alasan dia, tapi dewan tu tetap betul, salah. So dia akan inspect balik ke struktur bangunan tu? Yes, salah satu aktiviti tindakan kita dalam proses yang kita mengambil alih ni ialah kita inspect bangunan ni, sebab kalau sekiranya tak selamat, betul-betul tak selamat, kita pun tak akan benarkan dewan tu digunakan seterusnya. Sebab bila kita dah tahu dewan ini diuruskan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur, kita dah kena bertanggungjawab ke atas keselamatan orang yang menggunakan dewan tersebut. So, ada apa lagi? Senangnya besok ni, simple je. Ada dewan-dewan tu yang dia punya apa bil TNB ni semua dah sampai RM10,000 kan. So, once TPKL take over, adakah TPKL akan settle dia punya arrears? Itu kita akan selaraskan separately lah. Isu separately, tunggakan air, tunggakan apa tu, kita akan selaraskan separately dengan teman TNB ataupun Syabas. Untuk peringkat pertama ni, kita nak pastikan pengambil alihan dewan ini. Dan kita tahu banyak lagi perkara yang akan berlaku lah. Akan ada isu-isu lain yang akan timbul. Contohnya dewan ni, katalah selama ni telah digunakan oleh tadika. So tadika ni takkan nak hilang, tiba-tiba hilang. Contohnya kan? Ha, itu kita ambil kira. Tapi as long as dia datang kita, okay, kami nak serah. So, kita akan gunakan logik akal juga lah. Kan? Takkanlah kita nak tutup, dia tak boleh bertadika lagi. Ha, macam tu maksudnya. Kita buat dalam keadaan kita sedar bahawa ini adalah untuk kepentingan orang ramai. Ha, itu saja. Kalau you gunakan dewan ni untuk buat bagi kereta lah, lepas tu buat aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang lah, tak betul lah. Ha, apatah lagi kalau keselamatan dewan itu juga tidak terjamin. Okay, besok, dan satu saya pesan, tak ada apa-apa, terima kasih. Besok tak ada statement lagi on the site tau. Tak ada lagi statement daripada BKL on the site. Okay, inilah yang statement yang kita berikan, inilah juga dia. Dan kalau you tanya orang tu, terpulang pada you lah. Itu hak you lah. Tapi statement daripada BKL, tak ada. Budak saya akan pergi esok, ambil enforce. Pukul berapa sahaja? Pukul 10 di sini dulu. Kita pergi di setapak dulu. Nah, and then after that kita pergi ke Segambut, ke Taman Tun Dr. Ismail. Habis setapak kita pergi Taman Tun. Yang lain-lain tu dapatkan 22.
kan? So ada lagi. Ah, kita akan proses lepas tu kata akan susun pula lah. Oh. Seperti yang saya sebut tadi, seperti mana arah menteri ambil by peringkat by peringkat. Sebab pengalaman kita, bila kita bincang, dia dah datang balik. Jadi kita buat apa kita nak buat? Kalau benda-benda tu boleh bincang dalam lima tadi saya sebut, ya? Lima tadi, satu nak bincang, dua setuju serah pula. Okay, saya susah. Saya ada putih memang betul dia susah lah siap. Dia ada dia aku janji semua tu bukannya serah tu janji dia ada aku janji. Okay, dua dah serah. Contoh itu di saya sebut lah, saya sebut yang susah serah daripada lima ni satu di Taman Koperasi Polis. Fasa 2 betul lah. Dewan Orang Ramai Taman Koperasi Polis fasa 2. Dia susah serah. Bila notis kita air terkeluar dia susah serah. Walaupun sebelum tu tak mau. Yang kedua di mana? Desa Segambut. Ha? Desa Segambut. Satu lagi orang ramai Taman Koperasi Polis pasal 2. Satu lagi Dewan Orang Ramai Desa Segambut. Ha, so dua dewan ni setuju serah. Bila tu? 25 Oktober. Jadi dinampakkan dia punya tu saya kita dia tahu bila kita tujuan kita bukan yang kebanyakan yang kadang-kadang ada yang tak serah ni dia tak datang bincang pun dia tak respon pun dengan kita punya notis. Dia tak respon pun kita notis, dia tak bincang pun. Jadi dia tak disalah, dia tak mengutamu layan je. Jadi macam ni bila mungkin kita dah pergi situ dia ada pula situ dia bincang kita. Kedekatan kita bermulanya ialah kita buat engagement dengan mereka ni. Kita bukan menotis tu, oh nak ambil tarik, tak. Kedekatan mula-mula, engage dengan orang. Sebab kita tahu, dewan ni selama-lama ini, sebelum ini, telah diuruskan oleh mereka. Tiba-tiba pula kita nak ambil alih pula. Tapi kita ambil alih tu dengan tujuan yang baik. Bukannya tujuan kita nak menyusahkan orang, tidak. Dengan tujuan lebih baik.